Alright, welcome di program program apa ya? Ini program Mas from Cooking with Ali Braza. Okay, today temanya adalah telur. Kalau kemarin tuh mie telur sarden, ya yang bisa sebelumnya ya. Sekarang bukan mie, telur. Karena di ada 3 segmen nih. Satu, bikin telur. Ya, scrambled egg tapi kuning semua. Yang kedua, bikin telur dadar tapi putih semua. Nah, jadi saya hanya butuh 2 butir telur, 1 saset bumbu masak, yang ketiga adalah garam meja. Oke. Berasa seperti apa saya masaknya nanti? Ya, subscribe ya. Ini subscribe dulu channelnya. Dan selamat menyaksikan program Cooking with Ivers. Oke, langsung aja kita berangkat ke kitchen. Siapin mangkok di sini. Tapi pertama-tama saya tuh tidak buat. Aduh, ini ada apa ini? Oke, untuk segmen pertama kali ini saya membuat sebuah scrambled egg tapi yang kuning ya. Jadi yang enggak pedes ya. Oke, ada 2 butir telur. Ya, ada margarin nanti untuk masak. Aduh, dulu. Ya, ulangi lagi, ini margarin untuk memasak. Ada ini juga, nah, ini yang garam meja sama bumbu masak. Oke. Okay. Aduh, kelihatan enggak? Oke. Okay. No. Kesalahan teknis trouble di bahan makanan. Lanjut. Oh iya, kan ini karena kuningnya ya. Kita ngambil kuningnya. Jadi kita harus ngambil satu lagi. Dipisah. Yang sini buat yang putih, yang sini buat kuning. Ya. Putihnya. Awas jangan sampai tumpah. Ini saya untuk pertama kalinya tuang telur seperti ini. Masih ada teka putihnya. Oke. Kuning taruh sini. Ya. Itu buat yang kuning. Oke. Nah, ini masuk sini ya. Set. Nah. Oke, tuangin lagi. Set. Awas jangan sampai tumpah ininya. Set. Oke, yang kuning tuangin sini. Ya. Karena nanti akan bikin scrambled eggs. Nah, ini nanti belakangan. Sekarang kita kasih ini adonan. Bukan adonan, kasih bumbu-bumbu. Ya. Garam meja sedikit. Sedikit garam meja dan sedikit masaknya udah ker. Ini kalau terlalu lama disimpan di tempat yang lembab begini. Muas lagi kan? Oke, kita kocok. Ini yang kuning semua ya guys, kuning semua. Yang nggak pedes, oke?
untuk bagian cooking. Buka dulu. Sep. Karena mau cooking ya, kita pakai ini, margarin. Margarin spesial nih dari Unilever. Ini kenapa sih? Oke, nyalain. Nggak, kita pakai margarin ya, butter. Eh, bukan butter, margarin, butter ya, butter. Hanya untuk memasak ini doang nih. Enak apa enggak nih? Oke. Nyala kan? Oke. Ya udah. Masak ya. Ini kuning semua, guys. Oke, ini bukan telur dadar, saya akan buat oke, matikan. Itu kuning yang saja, guys. No. Udah jadi tuh, guys. The scrambled eggs. Ini dia. Oke, guys. Ini ya, sudah sampai sini aja untuk segmen pertama. Ini tuh. Udah jadi. We'll be back after the break. Kembali setelah yang berikut. Sekarang, oh tadi setelah scramble egg, sekarang ini bagian ini yang putih telur. Nah, ini adonan putih telur. Oke, kita bergerakin dulu. Bagian putih telur ini akan saya namakan di sini menjadi ini spicy white eggs, putih telur pedas. Putih telur cocok ya, putih telur pedas. Karena akan saya kasih sebuah sambal tabur dan sisa bumbu mie instan saya yang pedas. Oke, ini langsung saja cek. Gunakan sisa yang tadi, itu putih telur. Ya, saya tuangkan ini. The spicy of tuang satu pedas nikmat. Oke, ada ini. Close. Jangan lupa kasih salty, the salty. Gak usah kasih bumbu masak karena ini spicy. Oke, sendoknya tadi mana tuh? Nggak ada sendoknya. Ini putih telur ya. Putih telur pedes. Nih, ini yang tadi nih buat makan saya nih. Oke, buka lagi margarinnya. Ya, anak akan cooking lagi. Kurang banyak tadi nih. Margarinnya kurang banyak. Oke. Okay. Geser.
Iya. Yeah. Nih, ini dia. Yang putih telur. Nah, kalau yang ini saya buat telur dadar, ya. White eggs, spicy white eggs. Penasaran lo? Udah kasih margarin? Karena ada minyak sebenarnya, tapi pakai margarin aja lebih enak. Oke, udah. Saya tuangkan. Inilah telur dadar putih. Putih telur spicy. Oke, zoom dikit ya. Biar ini. Biar kelihatan ininya. Set. Putih telur tuh, pedes. Balik. Templok. Anjay. Anjayani kata. Oke, okay. Gak usah terlalu gosong banget. Ini dia. Oke. Setelah masak dua jenis telur. Ya, ini ada, oke, saya tunjukin ya. Ini ada putih telur spicy, ya, spicy white egg, telur dadar, ya. Terus ada the scrambled eggs, ya. Scrambled eggs serba kuning. Ini nggak pedes, yang pedes putih. Oke, ya tes dulu. Gak karuan rasanya. Gak karuan. Dicampur-campur sih. Oke, coba lagi ya. Pedesnya kok jadi gak kerasa ya? Yang putih. Padahal tadi udah sambal tabur berapa sendok tadi di takarannya. Ada 4 sendok. Kalau tadi 9 kali ini tuang. Aduh. Ya. Kotor kan. Ya kalau tadi 9 kali tuang itu kayak nuangin 5 sendok. 4 apa 5 sendok. Udah. Udah enggak ada lagi komentar ya. Rasanya emang kayak gitu-gitu aja. Yang ini mah enggak ada rasanya, cuy. Yang putih hampir enggak ada rasanya. Oke, okay. Gak apa-apa kalau saya yang masak dan saya yang buat. We'll be back after the break. Satu segmen lagi. Masih bahas telur, the eggs, telur. Hari ini ya, saya masak apa nih? Dengan satu saja, satu butir telur. Cekidot. Tunggu dulu. Saya akan menjelaskan dulu apa dish yang akan saya buat. Kalau dari satu butir telur ini, saya akan membuat telur mata sapi. Telur mata sapi menggunakan butter. Ini bukan butter, margarin. Ya, tadi ada margarin, tapi nggak spicy, guys. Kalau tadi itu telur putihnya itu dengan tingkat pedasnya tinggi, ya. Kalau ini nggak. Dengan satu butir telur ini, inilah cooking with Ali Brazza. Oke, check it out. Oke. Ya, sebelum memasak, saya persiapkan dulu. Yaitu ya satu buah margarin. Oh iya, ada yang kurang nih. Bumbu masaknya belum. Oke, tunggu ya.
Oke. Ini dia bumbu masak. Siapkan ini. Hup. The solid. Oke. Kasih blueberry ya, ya. Sebenarnya ini blueberry yang kotak ya, guys. Saya refill nih. Gimana sih ya? Set, set, set. Duh. Oke, tutup lagi. Ya. Geser. Geser pelan-pelan, pelan-pelan geser. Pasti pakai ini ya, biar hasilnya bagus. Bikin telur mata sapi. Alah, belajar. Ini nih ya. Makanannya. Oh iya. Sebelum itu, aduh, ini karena ya gantungin pen dulu. Set. Oke. Ada margarinnya sih. Siap, balik lagi dulu ke sini. Siap. Nasi ya, telur pakai nasi, nasi pakai telur. Spesial pakai telur. Oke. Geser lagi. Set. Nasi harus sih dulu tuh. Sekarang kita bikin telur mata sapi yang enak. Nyalakan. Pennya tunggu 15 detik. 15 sampai 30 detik lah biar panas ini. Yuk. Ini dia satu buah telur. Ini kan saya buat. Goreng. Bau-baunya udah mulai kerasa. Oke. Hancur. Kuningnya udah hancur duluan ternyata, guys. Aduh. Aduh, udah dibuka lagi nih. Kasih bumbunya. Bumbu per bumbu. Tumpah lagi. Aduh, ada yang meletus-meletus. Balik. Wah, lembung gini, guys. Tuh. Oke, okay. Telur mata sapi. Ya, nggak jadi telur mata sapi karena kuningnya udah pecah. Ini jadinya ada telur ceplok. Tuh. Telur ceplok pizza. Waduh. Oke, okay, saya kasih lihat ya, ini bukan telur mata sapi tapi this is a telur. Ya, tuh. Ini.
baunya enak banget. Jadi oke, saya tidak, bukan saya tidak ya. Ternyata kuning telur yang di dalam ini udah pecah duluan. Udah, maksudnya udah nggak kebentuk kayak bulat lagi. Karena udah jadi gini. Ini bukan telur mata sapi, tapi telur ceplok ya. Bukan telur overisi mata sapi, tapi ceplok. Apalagi bukan dadar atau scramble. Oke, mohon maaf pemirsa, ada kesalahan di ini ya, pada saat apa ngupas telurnya yang kayaknya ada yang salah ya, kayak retak. Oke, ya lah. Kita akhiri di episode kali ini untuk episode Cooking with Alvaza. Mohon maaf bila ada kesalahan ya, sampai jumpa di episode yang akan datang. Saya Alvaza, sampai jumpa. Oh iya, ini guys telurnya nih. Aduh.